Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Saudara-saudaraku, terima kasih atas respon Anda terhadap konten kami. Mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Mudah-mudahan yang berkomentar baik menjadi nilai kebaikan dan pahala. Yang kurang baik mudah-mudahan besok jadi baik. Nah, pada edisi kali ini saya akan mengurai tentang adanya pembealawian terhadap terah Pangeran Diponegoro. Nah, siapa saja terah Pangeran Diponegoro yang dikatakan sebagai Baalawi? Beberapa hari ini sahabat-sahabat kami di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Banyumas, memang sedang membahas hal itu. Kemudian hari tadi sahabat-sahabat kami, diantaranya ada Kang Mas Agus Mar, KBN Nusantara ya, menziarahi komplek makam terah Pangeran Diponegoro. Dan di sana, di komplek makam tersebut, tidak ada tedeng aling-aling, terpampang dengan nyata nama-nama dari terah Pangeran Diponegoro sampai ke Pangeran Diponegoro sendiri, sampai ke Sultan Hamengkubuwono III. Dan di nama dalam kurungnya tertera nama bermarga Baalawi. Lebih jelasnya mari kita lihat. Kalau kita urut dari bawah, Raden Mas Ali Dipowongso dalam kurung Sayyid Ali Ba'abut HS. Kemudian ke atas, Ali Diponingrat atau HPA Diponegoro II dalam kurung Sayyid Muhammad Ba'abut H. Kemudian ke atas, Gusti Pangeran Haryo Diponegoro Sayyid Abdul Hamid. Dan ke atasnya tentu adalah Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Kaping 3 ing Ngayogyakarta Hadiningrat, beliau dalam kurung Sayyid Hasan. Dari mana nama Sayyid Hasan ini? Kok bisa? Kemudian Pangeran Diponegoro sendiri disebut Sayyid Hamid. Ya memang mirip-mirip sih kalau Pangeran Diponegoro ya. Umum gelar beliau itu adalah Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Amirul Mukminin Sayyidin Ponotogomo Khalifatur Rasulullah ing Tanah Jawi. Jadi masih ada Hamid-Hamidnya, walaupun tentu nama asli Pangeran Diponegoro bukan Sayyid Hamid, kan seperti itu. Apalagi Sultan Hamengkubuwono III, sebagaimana umum ditulis dalam buku-buku sejarah ataupun dalam situs atau websitenya Keraton Jogja, tertulis Hamengkubuwono III itu adalah Raden Mas Suroyo, bukan Sayyid Hasan. Nah, dari sini tentu menimbulkan kebingungan. Siapa pelakunya? Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Alhamdulillah Mas Agus Mar kemudian bisa menemui juru kuncinya dan melakukan wawancara seperti yang berikut ini. Bersama kali Pak Kiai Sinten nggih? Musa Asari. Pak Kiai Musa Asari panjenengan juru kunci nggih. Insyaallah di komplek makam Mbah Ilyas. Makam Gurun. Makam Gurun. Mbah Ilyas itu siapa? Mbak Ilyas sepengetahuan saya, beliau adalah perintis pengembang daripada tarekat Anak Syabandiyah Khalidiyah Al-Mujadadiyah yang berasal dari Syekh Sulaiman Zuhdi Jabal Kubais. Mekah berarti. Mekah. Mbak Ilyas itu kan abahnya Romo Simbah Kiai Abdul Malik. Abdul Malik. Mbah Malik ya? Dari istri yang keempat. Dari istri yang keempat. Mbak Ilyas itu adalah putra dari Mbah Raden Mas Ali Dipowongso. Itu ditulis di situ ya, Mas. Raden Mas Ali Dipowongso adalah putra dari Ali Diponingrat atau Diponegoro II. Kemudian bin Pangeran Diponegoro Abdul Hamid bin Sultan Hamengkubuwono III. Menurut data yang saya terima itu akurat atau tidak di Kekancingan Keraton. Okay. Nah, ini Pak Kiai Musa, saya ingin bertanya agak kaget ini karena menurut saya ini kepanjangan Gersani itu Raden Mas Ali Dipowongso dalam kurung Sayyid Ali Ba'abut Habib. Itu berarti kan Habib.
Iya, Sayyid yang Sunan. Memberi nama gelar Habib itu siapa? Saya mendapatkan data dari Sahibul Faroji Rabithah Fatimiyah Jakarta. Dari Rabithah Fatimiyah Jakarta. Tahun berapa itu? Ya, 5 tahun lebih. 5 tahun yang lalu. Ya, ini soalnya kaget ini karena Raden Mas Ali Diboso disebut dalam kurung Sayyid Ali Babu Da'es, berarti Majapa Alam. Terus ke atasnya lagi Ali Diponingrat, juga dalam kurung Sayyid Muhammad Ba'abud titik H. Iya. Ke atas lagi Pangeran Haryo Diponegoro I Sayyid Abdul Hamid. Kemudian ke atas lagi Sultan Hamengkubuwono III dalam kurung Sayyid Hasan. Itu nanti saya lebih jelasnya saya berikan catatannya saja. Oke. Berarti itu semua dari tadi nama-nama Said atau Habib itu saya dapat dari Sahibul Faroji. Sahibul Faroji Rabithah Fatimiyah Jakarta. Fatimiyah. Masih ingat namanya enggak? Sahibul Faroji. Itu siapa? Itu kebetulan siaroh ke sini. Saya juga tadinya belum tahu tapi terus ngobrol-ngobrol gitu terus memberikan itu. Terus dikasih nama itu? Iya. Nah, yang ganti ini siapa yang ganti jadi banner begini? Saya. Ini kan perintah ornamen-ornamen ini memang saya pasang untuk kelengkapan daripada peziarah-peziarah yang ingin tahu. Kebanyakan kan ingin tahu. Termasuk yang bikin banner ini ada. Iya, itu dalam burung Habib ini panjenengan yang bikin. Iya. Dibikin tahun berapa ini pakai? Ini paling 3-4 tahunan lah. 3-4 tahun. Iya. Kemudian dari pihak keluarga sendiri enggak mempersoalkan? Pihak keluarga enggak. Soalnya saya di beri amanat untuk mengelola makam itu otonom, jadi ngatur sendiri apa itu mengelola mengembangkan. Ya, maksud saya dikasih ada Sayyid Muhammad Ba'abud. Justru dari yang sekarang kan generasi kelima Gus Torik, justru beliau itu tidak lebih tahu. Tidak lebih tahu. Cuman saya kasih catatannya ya diterima saja. Terus pihak Keraton Jogja sudah tahu belum ini? Oh, ini. Kalau Gus Torik itu sering kumpul-kumpul di sana, Bani Pangeran Diponegoro. Iya. Sering. Artinya? Ya, ada pun tahu tidaknya, saya sendiri kurang tahu. Belum, belum cek ya? Iya. Ya, soalnya okay, sekarang sedang ramai karena banyak tokoh-tokoh nasional yang dibalawikan, dihabibkan. Iya. Sedikit sudah tahu kemarin-kemarin saya. Ternyata di sini sendiri, di Sokoraja sendiri kita melihat langsung ya, mulai dari Raden Mas Ali Diponegoro sudah dalam guru Habib, sampai ke atas Pangeran Diponegoro juga Habib, bahkan Sultan Hamengkubuwono III disebut dalam guru Sayyid Hasan. Tapi terima kasih Pak Kyai atas. Iya, nanti lebih akuratnya saya beri catatannya lengkap. Yang dari siapa itu catatan? Catatan itu tulisan saya sendiri, berupa buku. Iya. Jadi kan sumbernya dari mana? Banyak, ada itu rujukannya tak tulis semua. Tapi tidak dari satu arah bukan. Dituliskan jadi kan ada itu ada Habibnya nggak Sayyid Abdul Hamid? Ada persis. Pak Abud ada? Ada persis. Oke. Pak Turun ya atas informasi. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Juru Kunci tadi, jelas siapa yang memberikan informasi tentang data silsilah tersebut. Mudah-mudahan Kang Mas Agusmar beserta sahabat-sahabat di daerah Banyumas dan sekitarnya bisa melanjutkan investigasinya dan menemui terah dari almarhum yang dimakamkan di sana untuk mencari kejelasan seperti apa dan bagaimananya, apakah yang disampaikan oleh Pak Juru Kunci itu benar adanya seperti itu atau bagaimana. Dan mudah-mudahan pula tentunya ada tindak lanjut dari pihak Keraton Ngayog Yogyakarta Hadiningrat, karena bagaimanapun beliau adalah keluarga besarnya. Beliau-beliau ini adalah keluarga besarnya. Serta dari terah-terah langsungnya, agar apa? Agar sejarah kita tidak berantakan. Dan ini juga tentunya bagian dari menghormati leluhur. Demikian, mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.